الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بابا جميع ونصر عبدا وأعز جندا وحزم الأحزاب وحده لا Sesungguhnya Allah menciptakan dalam satu tahun itu isna asyara syuhuran, ada 12 bulan, baik hitungan Masehi maupun hitungan Hijriah. Dari hitungan Hijriah, di ujung ayat Allah menyebutkan kalimat min arba'atin hurum, ada 4 bulan yang dihormati oleh Allah. Salah satu mutawaliyatun, 3 yang berdekatan, 1 yang terpisah, yakni Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, 1 yang terpisah, yaitu pada bulan Rajab. Maka hari ini kita sudah berada pada bulan Zulhijjah, maka gelar yang pertama disebut dengan Syahrul Haram, bulan yang dihormati oleh Allah. Jika kita baca dalam Al-Quran, Allah tidak banyak mengucapkan kalimat haram dalam Al-Quran. Ada kalimat Masjidil Haram, tempat sujud yang dihormati oleh Allah. Ada kalimat Al-Haramain, ada 2 tanah haram yang dihormati oleh Allah, yakni Madinah dan Al-Makkah Al-Mukarramah. Insya Allah kalau kita bisa cepat untuk merapikan sub kita, insya Allah kita akan segera pada sub yang ketiga. Sub yang ketiga lebih afdal mulia daripada sub yang keempat. Bapak Ibu sekalian, kami mohon dengan kelapangan dada dan kerendahan hati, kami mohon untuk segera mengisi sub-sub yang di depan yang masih kosong. Karena Bapak Ibu sekalian, kesempurnaan sub kita pada pagi hari ini tergantung kepada perhatian sub kita pada. Akan rukun Islam yang kelima, yakni adalah ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang pertama, kenapa bulan Zulhijjah disebut dengan bulan Syahrul Akbar, bulan yang sangat besar, karena ada satu ibadah, ada peristiwa yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, kenapa dikatakan bulan Zulhijjah disebut dengan bulan yang sangat agung? Yang kedua adalah peristiwa atau ibadah yang disebut dengan ibadah kurban. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat sedang salat